Diperkenalkan pada bulan Desember tahun 2021, Sony kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Sony Xperia Pro AI. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Sony Xperia Pro AI di bulan Maret tahun 2022. Pada bagian layar, Xperia Pro AI hadir dengan menggunakan layar bertipe OLED, 1 juta warna, dengan refresh rate 120 Hz. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci, dengan resolusi 1644x3840 pixels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Xperia Pro AI hadir dengan menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 12 megapiksel untuk kamera utama, 12 megapiksel untuk kamera telefoto, 12 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 0,3 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sementara itu untuk kamera depannya tersendiri, Xperia Pro AI menggunakan kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel untuk kebutuhan foto selfie Anda. Sony Xperia Pro AI hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G dan didukung oleh CPU Octa-Core 1x2,84 GHz dan 3x2,42 GHz dan 4x1,80 GHz, serta dipadukan dengan GPU Adreno 660. Xperia Pro AI sudah support jaringan 5G dan tersedia fitur NFC. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Xperia Pro AI dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni LiPo 4500 mAh non-removable, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 30W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Sony Xperia Pro AI di bulan Maret tahun 2022, untuk varian RAM 12GB dan memori penyimpanan 512GB, dibanderol dengan harga $1.799,99 atau jika dirupiahkan menjadi Rp25.857.756,34. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Sony Xperia Pro AI di awal bulan Maret tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.